Musim penghujan dapat mempengaruhi kondisi ombak laut. Tidak hanya ombak tinggi, nelayan juga diminta mewaspadai angin kencang. Para nelayan diharapkan tidak memaksakan diri mencari ikan jika kondisi cuaca sedang ekstrim. Dalam satu bulan terakhir, cuaca di perairan pesisir Tanjung Jabung Timur sulit diprediksi. Walau demikian, sampai saat ini intensitas nelayan pergi ke laut masih normal. Pasokan ikan masih stabil, belum ada penurunan hasil tangkap. Khusus untuk nelayan yang memiliki armada di bawah 3 groston, agar tidak terlalu jauh meninggalkan garis pantai, mengingat cuaca sering berubah-ubah. Ya khususnya para nelayan yang ingin melaut, ya kalau bisa sebelum melaut, melihat dulu terlebih dahulu kondisi cuaca. Kalau memang memungkinkan ya silakan. Tapi kalau cuaca misalnya kurang bagus, ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya kalau bisa untuk melautnya mungkin ditunda dulu saja mungkin. Agus Rasau, Jambi TV.